Nuruddin bin Aman Razali. Terima kasih Speaker. Soalan saya nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negara ku Malaysia. Terima kasih Dato' Sri Yang Tua, terima kasih Yang Amat Kuala Nerus, Dato' Sri Yang Tua. Sebelum itu izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anak para pelajar daripada UiTM Rawak Pahang. Terima kasih Dato' Sri Yang Tua. Dato' Sri Yang Tua, berdasarkan laporan penyiasatan tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia kadar pengangguran bagi tahun 2000 hingga 2016 juga hingga September 2017 kekal di bawah 4%, iaitu sebanyak 3.4% atau 504,100 orang penganggur pada penganggur. Seramai 131,600 orang ataupun 26.1% mempunyai kelulusan diploma dan ke atas berbanding seramai 37,250 berkelulusan STPM, sijil dan ke bawah. Statistik ini menunjukkan negara berada pada tahap guna tenaga penuh atau full employment dengan izin. Kadar pengangguran ini berada pada paras yang stabil dengan jumlah guna tenaga negara 14.67 juta orang. Mengikut statistik Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia, pendaftaran pencari kerja aktif yang berdaftar melalui portal Job Malaysia sehingga 30 September 2017 adalah seramai 270,330 orang. Daripada jumlah tersebut, seramai 187,551 ataupun 69.4% adalah graduan, iaitu pemegang diploma dan ke atas, dan seramai 82,779 orang ataupun 30.6% bukan graduan ataupun berkelulusan STPM, sijil dan ke bawah. Terdapat sebanyak 223,167 kekosongan jawatan dielangkan oleh majikan melalui portal Job Malaysia. Antara sektor tertinggi adalah kekosongan di sektor pembuatan, iaitu sebanyak 111,242 kekosongan. Sektor pertanian, perhutanan dan perikanan sebanyak 35,356 kekosongan. Sektor pembinaan sebanyak 29,973 kekosongan. Sektor perkhidmatan sebanyak 15,432 kekosongan. Sektor pentadbiran dan aktiviti perkhidmatan sokongan sebanyak 8,822 kekosongan. Manakala 10 jawatan ataupun pekerjaan tertinggi yang diiklankan memerlukan kelulusan dalam bidang kejuruteraan awam sebanyak 6,073 jawatan. Perakaunan sebanyak 5,005 jawatan, pengurusan perniagaan sebanyak 3,600 jawatan, perniagaan dan perakaunan sebanyak 3,559 jawatan, kejuruteraan mekanikal sebanyak 3,493 jawatan, perakaunan kewangan pengurusan dan ekonomi sebanyak 2,870 jawatan, teknologi maklumat sebanyak 2,844 jawatan, pengajian perniagaan sebanyak 2,661, sains komputer sebanyak 2,242 jawatan dan pengurusan dan teknologi maklumat sebanyak 2,181 jawatan. Berdasarkan dokumen rancangan Malaysia ke-11, Amerika 11, kerajaan telah mengunjurkan sebanyak 54.4% pekerja separuh mahir dan sebanyak 35% pekerja mahir daripada guna tenaga negara, terutamanya graduan mengisi kosongan pekerjaan yang wujud dalam ekonomi negara. Dato' Sri Yang Tua, di antara usaha kita bagaimana meningkatkan kadar pekerjaan bagi warga tempatan, Jabatan Tenaga Kerja melalui Jawatan Kuasa Penempatan Pekerja Tempatan telah mempertikaikan usaha menempatkan pekerja tempatan terlebih dahulu kepada majikan yang memohon pekerja asing. Sehingga 30 Oktober 2017, seramai 6,321 orang pencari kerja warga negara telah berjaya tempatkan di kategori pekerjaan asas. Terima kasih. Ya, Kuala Nerus. Terima kasih, Yang Bertua. Terima kasih, Menteri. Saya dapat laporan sebagai contoh daripada kawasan saya. Bila dibuka permohonan untuk bekerja hanya di tahap SPM sahaja, tetapi yang memohonnya adalah di kalangan siswazah, maka siswazah yang mengisi kekosongan untuk jawatan yang bertaraf SPM sahaja. Ini bagi saya pengangguran terhormat. Berarti dia mendapat gaji yang tak setimpal dengan kelulusan dia, dan tentulah baki gaji yang patut diperoleh itu adalah suatu bentuk pengangguran.
Saya menghormati dan juga mengucapkan tahniah kepada kementerian yang begitu bersungguh untuk menyelesaikan masalah ini. Cuma yang perlu saya bangkitkan ialah sejauh mana di peringkat universiti ada latihan industri yang dibuat. Tidak semua mereka yang mengambil latihan ini menyambung ataupun memasuki bidang pekerjaan berdasarkan latihan industri mereka ambil. Adakah pihak kementerian mempunyai perancangan untuk juga mewujudkan satu bentuk lagi latihan industri di luar daripada atau pasca siswazah untuk menangani isu-isu siswa menganggur ini supaya sekurang-kurang bebanan kewangan yang mereka hadapi di awal berakhirnya pengajian siswa mereka ini dapat diselesaikan walaupun tidak sepenuhnya tapi sekurang-kurang dapat menyelesaikan sebahagian, dan juga isu pengangguran di peringkat siswazah lepasan siswazah ataupun pasca yang ada master dan juga PhD. Mereka, sebahagian mereka contohnya di sekolah-sekolah, mereka buat PhD tapi mereka tak mengajar di sekolah. Itu saya rasa isu yang perlu kita bangkitkan juga. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Dr. Syed Petua. Terima kasih apa ni Kuala Nerus di atas prihatin tentang nasib masa depan anak-anak kita, terutamanya mahasiswa, para siswazah dan sebagainya. Dr. Syed Petua, saya dah sebutkan tadi sebenarnya statement yang Mak sebutkan itu tidak betul. Kita mengadakan berbagai program, termasuklah job fair, kita tubuhkan pusat di UTC sekarang ni. Dan melalui program-program job fair yang kita lakukan ini, sebenarnya jawatan yang ditawarkan bukan sahaja peringkat SPM, bahkan peringkat siswazah. Seperti mana disebutkan tadi, terdapat sebanyak 223,163 kosongan jawatan diiklankan oleh majikan melalui portal. Antara sektor tinggi adalah kosongan di sektor pembuatan dan sebagainya. Dan jawatan-jawatan yang telah pun saya sebutkan tadi juga menggambarkan kepada kita bahawa bukan saja di peringkat SPM rendah, bahkan di peringkat degree, diploma dan sebagainya yang juga menawarkan jawatan-jawatan yang cukup baik kepada pencari-pencari kerja. Di samping itu, Datuk Seri Yang Pertua, kita mempunyai banyak program-program lain. Mungkin TVET adalah satu program yang perlu di-elaborate, dijelaskan lebih panjang. Umpamanya kita ada jabatan tenaga isu latihan pendestrian. Sebab itulah pelajar-pelajar lepas SPM ini bukan sekadar mereka mendapat CJ peringkat SPM saja, tapi mereka boleh melanjutkan pelajaran di isu latihan pendestrian. Kita ada ATAC, advance pusat latihan yang lebih advance, ya, lebih tinggi daripada itu, yang juga meningkatkan lagi kemahiran dalam bidang-bidang yang mereka cebur sebelum daripada itu. Dan kita juga telah mencari jalan bagaimana kita nak mewujudkan NOS baru, apa itu National Occupational Skill Standard yang baru sesuai dengan masa depan negara kita. Saya ingat Ya Umat, insyaAllah kerajaan serius, kementerian kita serius bagi kita pastikan supaya masa depan anak kita ni terjamin pekerjaannya masa depan. Sebab itulah sebenarnya pengangguran ni kena faham, bukan semuanya pengangguran kerana tidak ada kerja. Kerja saya sebutkan ada banyak, tetapi ada sebahagian mereka ini berhenti kerja untuk meningkatkan lagi pengajian, meningkatkan lagi career dalam pekerjaan mereka. Dan orang ini juga, mereka ini juga dianggap sebagai penganggur dalam kategori kita. Terima kasih. Ya, Yang Muhammad Balik.